Tiga kota telah menjadi kandidat lokasi ibu kota yang baru. Lokasi ini berada di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, saat ini Presiden masih menunggu kajian mendalam seperti daya dukung lingkungan hingga potensi kebencanaan di wilayah tersebut. Apa sebenarnya untungnya dan apa urgensinya ibu kota harus dipindah dari Jakarta? Pemerintahan Joko Widodo waktu itu juga mengusulkan, bahkan sudah muncul kajian-kajian bahwa Palangkaraya menjadi salah satu kota yang ideal dipilih untuk menjadi ibu kota baru. Bahkan Presiden Soekarno pun juga mengusulkan Palangkaraya. Seberapa ideal sebenarnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya? Timbangan kita bukan sekedar melihat aspek fisiknya, tapi ada aspek geopolitik dan geostrategisnya. Secara geopolitik dan geostrategis, kita melihat Palangkaraya seperti center of Indonesia, ada di tengah-tengah. Nah, posisi kota yang berada di tengah mudah.